gerakan menendang bola. Pembagian peran dapat dilakukan saat bermain, seperti bermain sepak bola. Saat bermain sepak bola, ada yang berperan sebagai penjaga gawang, penyerang, dan pemain belakang. Ada juga yang berperan sebagai kapten. Semua harus saling bekerja sama. Mengapa? Karena untuk menghasilkan permainan yang terbaik. Permainan sepak bola sangat menyenangkan. Mari pelajari teknik menendang bola. Sebelum bermain, lakukanlah pemanasan. Setelah itu, berlatihlah menendang bola ke tujuan tertentu. Tendanglah bola ke tujuan yang ditentukan. Apakah kamu berhasil menendang bolamu ke tujuan tersebut? Sekarang, perhatikan cara gurumu menendang bola. Lakukan seperti yang dicontohkan gurumu. Perhatikan video berikut ini. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian dalam. Gerakan menendang bola dengan menggunakan punggung kaki. Gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar. Gerakan menendang bola dapat kalian lakukan bersama teman-teman kalian di lapangan. Namun, dengan kondisi yang ada di rumah sekarang ini, kalian bisa lakukan dengan orang tua atau adik dan kakak kalian. Gerakan menendang bola berpasangan dengan kaki bagian dalam. Gerakan menendang bola berpasangan dengan punggung kaki. Gerakan menendang bola berpasangan dengan kaki bagian luar. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. Satu orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Sekarang, kamu akan berlatih menendang bola. Tugas gerak. Jangan lupa pemanasan sebelum kegiatan inti dan gunakan pakaian olahraga yang rapi. Tugas gerak hari ini. 1.
Lakukan gerakan menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam sebanyak 20 kali. 2. Lakukan gerakan menendang bola dengan punggung kaki sebanyak 20 kali. 3. Lakukan gerakan menendang bola dengan kaki bagian luar sebanyak 20 kali. 4. Lakukan gerakan menendang bola dengan berpasangan sebanyak 20 kali.